Mereka sudah kembali. Great posisi. Satu persatu sudah mereka tempati. Mereka akan segera memulai jalannya race dari One Way Chris. F1 ZR 116 cc. Dijalankan saat ini di One Way Chris F1 ZR 116 cc. Di mana kembali 20 finalis mereka yang akan menjalankan 6 lap di perjalanan final saat ini. Kita saksikan saja siapa di antara mereka yang berhasil meraih 5 tahta kejuaraan dari segi One Way Chris F1 ZR. Hey! Oke, memasuki dia pertama kita nantikan satu pembalap terdepan, Hafid Pratama asal Magelang. Hafid Pratama asal Magelang. Cek. Kita nantikan saudara-saudara sekalian satu pembalap asal Magelang. Leading berada di posisi pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pembalap terdepan di grup yang pertama. Kali ini di rombongan kedua. Kurang lebih 10 rider. Kita nantikan saja bagaimana pertarungan di bawah guyuran hujan yang begitu deras. Tidak mengurangi langkah mereka. Tidak mengurangi kecepatan mereka. Mereka tetap optimis bahwasanya walaupun dalam kondisi cuaca yang seperti ini, kuda pacu mereka masih mampu dapat dioptimalkan dengan baik. Dan juga genangan-genangan air yang memang sedikit menghambat laju daripada kecepatan kuda pacu mereka ini sedikit berpengaruh. Kita tinggal saja di mana Aditya Fauji Tasik Malaya saat ini leading berada di posisi pertama. Diikuti Putra PA asal Sukabumi di posisi kedua. Hafid Pratama di posisi ketiga asal Magelang. Di posisi keempat Carlos Tibelos Palu. Di posisi keempat Ilham S.A. Effendi asal Palu. Ilham S.A. Effendi berada di posisi kelima. Rian Sah Mehmet Kabupaten Bogor berada di posisi keenam. Sahabat itu Atox AP asal daerah istimewa Yogyakarta berada di posisi ketujuh. Rapid Yuridistira berada di posisi. Oh, saudara-saudara sekalian, Carlos De Melos. Carlos De Melos asal Palu. Sayang sekali Carlos. Kita nantikan saya namanya Ilham S.A.F.N.D. Ilham S.A.F.N.D. asal Palu. Tidak mampu mengendalikan kuda pacunya. Kecepatan yang begitu tinggi di atas lintasan basah. Situasi pun kali ini semakin berbeda. Ketika hujan yang begitu betul-betul deras. Di mana lintasan, hampir semua lintasan kali ini di sudut-sudut tertentu tentunya genangan air sudah mulai terlihat dan kembali terjatuh satu rider kali ini. Kita nantikan bersama-sama Fitlah Raga Indonesia. Siapakah dia? 298 Aditya Fauji Putra PA Hafid Pratama. Om Yansah Mehmet Kabupaten Bogor. Rian Mehmet Kabupaten Bogor berada di posisi kedua saat ini. Tentunya para rider yang bisa kita katakan mereka adalah para pembalap dengan spesialis trek basah. Tetapi di sini para rider mereka betul-betul mempunyai skill yang luar biasa. Ketika di atas lintasan kering, lintasan basah hampir terlihat sama. Aditya Fauji Tasikmalaya hampir bisa dipastikan
akan mampu menjuarai di kelas ini, di mana posisi pertamanya pun kali ini cukup jauh sekali meninggalkan rivalnya Riansah Memet yang berada di posisi kedua. Riansah Memet yang berada di posisi kedua di sisa perjalanan dua lap akhir masih mempunyai kesempatan untuk memberikan perlawanan kepada rivalnya kali ini, Aditya Fauzi asal kota Tasikmalaya. Tetapi terlihat Aditya Fauzi tidak mampu untuk dihentikan kecepatan kuda pacunya di atas lintasan yang memang kali ini sudah bisa kita saksikan bersama-sama bagaimana kondisinya Aditya Fauzi Tasikmalaya. Masih tetap mampu berhasil mendominasi jalannya race kali ini. Riansah Memet di posisi kedua. Dan kali ini terjadi persaingan begitu hebat. Tiga rider di grup kedua. Perebutan posisi ketiga. Haidar Maulana asal Temanggung. Kencana Dharma asal Bandung. Ravin Yuridistira asal Kabupaten Bogor. Tiga rider saat ini di grup kedua. Mereka memperlihatkan satu persaingan yang begitu ketat. Kita nantikan saja pergerakan yang cukup baik kali ini dari Kencana Dharma. Mulai memberikan perlawanan. Sinyal kali ini pun sudah bisa dirasakan oleh Haidar Maulana. Kehadiran Kencana Dharma asal Bandung tepat berada di belakangnya pun kali ini begitu terasa. Sementara itu posisi kelima, Rabin Yuridistira. Posisi kelima yang ditempatinya pun terlihat begitu cukup aman rapid. Kita nantikan saja bagaimana di sisa perjalanan satu lap akhir. Bagi Carlos Sebelos, M. Iqbal, M. Kavi Cebong, Hapit Bratama, Putra Medan Hilman. Sesaat lagi checker flag akan segera dikibarkan. Kita nantikan bersama-sama Pintu Olahraga Indonesia. Persaingan di atas guyuran hujan yang begitu lebat. Beberapa saat lagi kita nantikan saja 5 peraih tahta kejuaraan tertinggi. One Magnus F1 ZR. Ini pertama Aditya Fauzi Tasik Malaya. Riansah Memet Kabupaten Bogor finish di posisi kedua. Dan finish di posisi ketiga. Di tempatnya Haidar Maulana asal Temanggung. Kencana Dharma asal Bandung di posisi keempat. Dan Revin Yuridistira asal Bogor finish di posisi kelima. Itulah hadirin sekalian hasil perjalanan babak final 5 peraih tahta kejuaraan tertinggi di kelas One Magnus F1 ZR 116 cc Open. Oke, selanjutnya mengalami.